Selepas 5 tahun menyepi, Air Miala kembali membawa buah tangan baharu kepada peminatnya. Ya, pada mungkin yang tak kenal, itu adalah artis kelahiran negeri di bawah bayu yang akan tampil dengan genre berentak balada. Juga kami akan bawakan kepada anda pelakon Farah Nabilah yang dilantik sebagai Duta Yayasan Bantuan Pembangunan Asia Afrika. Saksikan dalam Biriva. Selepas menyepi selama 5 tahun dari arena industri seni hiburan tanah air, penyanyi yang lahir dari program reality berasal dari negeri di bawah bayu Sabah, Air Miala, bangkit dengan buah tangan terbaru bergenre balada, Rahsia Hatiku. Menariknya, Aim atau nama sebenar Haimi Nafsu menyatakan lagu ini dicipta sendiri sewaktu menyertai pertandingan juara lagu Sabah 2017, seterusnya dimuatkan dalam album pertama berjudul Air Miala Teori Rimbayu. Bidiva sempat menemui penyanyi berusia 29 tahun itu di konti Asyik FM. Untuk yang sekarang yang kita promo, track 1 yang mana Rahsia Hatiku, lagu ni saya pernah bawa pada tahun 2017. Kira macam dalam satu pertandingan artis Sabah, untuk melayakkan saya ke pertandingan itu, kita perlu ada satu lagu baru. So saya buat lagu ni dan alhamdulillah pada masa itu saya juara. So untuk yang lain ni, saya just bagi ruang juga untuk rakan-rakan band saya untuk hasilkan karya diorang, yang mana ada 5 lagu. Kawan-kawan band main sendiri dalam recording lah, kira macam tu. Beliau sebelum ini pernah muncul bersama single Selalu Denganmu Hasil Karya Musme pada 2011.